Dan semuanya, jumpa lagi bersama saya Kean di Kean Indonesia Channel. Oke, guys, kali ini saya akan berbagi sedikit tips tentang bagaimana cara men-setting suara dering untuk aplikasi GoBiz atau GoFood. Nah, banyak sekali teman-teman yang sering terkendala saat ada pesanan masuk tapi tidak terdengar suaranya. Terlebih lagi sekarang kalau di GoBiz rata-rata sudah jadi super partner. Kalau super partner sendiri, kalau terlambat kita untuk terima pesanan, efeknya pesanan itu akan masuk ke pesanan ditolak atau gagal. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita buka aplikasi GoBiz terlebih dahulu. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channelnya Kean Indonesia. Dan yang udah subscribe, terima kasih banyak supportnya. Dan jangan lupa dibagikan. Oke, setelah buka aplikasi GoBiz-nya, kita akan masuk ke menu utama. Di sini ada menu GoFood. Ada keterangan bahwa kamu sedang menutup restoran. Berarti restoran kita ini belum dibuka. Nah, untuk setting suara, kita masuk ke posisi atas kanan, ada logo speaker. Kita klik logo speaker. Nah, untuk di GoFood sendiri, kita ada 3 pilihan suara dering. Kita coba satu-satu, teman-teman. Yang ini. Ini suara dering Fortune Cymbal. Itu suara dering yang pertama, Fortune Cymbal. Suaranya standar seperti suara cymbal. Terus yang selanjutnya Whistle and Shaker, kita coba. Nah, ini nada dering yang kedua. Terus yang ketiga, pesanan baru diterima. Nah, kebanyakan teman-teman, kalau hasil survei saya nih, teman-teman paling suka nada dering yang ketiga karena membedakan nada dering suara GoFood dengan nada dering yang lainnya. Kalau kita udah oke, kita pilih nih suaranya yang mana, yang 1, 2, atau 3. Pesanan baru diterima. Baru kita klik simpan. Simpan. Nah, otomatis nanti ketika pesanan masuk, nada deringnya akan muncul. Dan jangan lupa volumenya untuk diatur. Boleh di volume maksimal kalau memang posisinya kita di tempat ramai. Kalau saran saya, gunakan volume maksimal, atau tempatnya nggak terlalu ramai, silakan teman-teman di posisi yang senyaman mungkin. Jadi untuk pengaturan volume seperti biasa, tergantung handphone masing-masing, volumenya diatur. Oke, teman-teman, setelah disimpan, nanti teman-teman tinggal tunggu pesanan masuk dan cek saat pesanan masuk suaranya muncul atau tidak. Apabila pas ada pesanan masuk suara tidak muncul, teman-teman setting lagi saja di settingan suara tadi. Oke, teman-teman, itu tadi tips sederhana dari kami. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi salah satu ilmu buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa silakan subscribe agar kami lebih semangat untuk mengembangkan channel ini. Oke, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Kean di video selanjutnya.
아무렇지 않은 척 아무도 모르.